Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menghubungkan konektivitas Mi Repeater WiFi Plus Repeater 2 yaitu alat penguat sinyal ya, sinyal WiFi yang akan dihubungkan dengan Rise Telo mini drone atau selfie drone. Pertama, kita masuk ke pengaturan. Oke, di sini saya menggunakan handphone berbasis iOS. Akan tetapi pengaturan atau penghubungan di Android pun tidak jauh berbeda seperti tutorial yang saya bagikan ini yang menggunakan handphone berbasis iOS. Oke, langkah pertama kita menyalakan WiFi. Oke. Kemudian menyalakan Bluetooth. Oke. Kemudian kita diharuskan mendownload aplikasi bernama Mi Home. Di aplikasi Mi Home tersebut yang sebelumnya selesai diinstal, dikarenakan saya sudah menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut, jadi saya langsung membukanya. Kemudian saya pula sudah memasukkan atau diharuskan login sebelum masuk di aplikasi ini, dan saya menggunakan akun melalui akun Facebook, bisa juga menggunakan email, kemudian membuat akun Mi Home ini dengan baru. Oke. Kemudian kita langkah selanjutnya kita colokan Mi Repeater 2 ini dengan power bank sebagai media untuk daya ya. Oke. Nah, ini terlihat indikator lampu berwarna kuning. Oke, kita simpan. Kemudian kita tambah ya, kita klik icon tambah ini. Oh, kita mencari produk dari Mi Home tersebut yaitu Mi Repeater 2 ya. Paling bawah Mi Repeater. Nah, Mi, oke. Bisa dilihat Mi WiFi Repeater 2, kita klik oke icon ini, kemudian operasi dikonfirmasi, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita harus memasukkan WiFi belum ditetapkan sekarang, pilih jaringan WiFi. Jadi langkah selanjutnya kita oke, menyalakan drone Telo ini. Oke, karena kita akan menggunakan dan menyambungkan WiFi drone ini ke WiFi Repeater, kemudian ke handphone. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu. Oke. Oke, kita tunggu hingga lampu indikator berkedip-kedip berwarna kuning. Nah, ini sudah menyala ya. Kemudian kita masuk di WiFi yang belum. Nah, ini kan nama WiFi drone Rise Telo. Karena saya sudah mengubah nama WiFi drone tersebut menjadi EM Pilot, kita klik. Kemudian memasukkan kata sandi WiFi tersebut. Kemudian selesai, kita klik selanjutnya. Nah, dekatkan perangkat router berhasil tersambung, pesan terkirim ke perangkat. Jadi ini proses sinkronisasi antara WiFi Telo dengan WiFi Repeater, kemudian tersambung dengan aplikasi Mi Home. Ada keterangan dekatkan perangkat ke router berhasil tersambung,
pesan terkirim ke perangkat. Oke, terus yang terakhir, nah, waktu menghubungkan ke jaringan sudah habis. Nah, kesalahan sambungan, periksa jaringan dan coba lagi. Jadi pada proses kali ini memang begini. Waktu menghubungkan ke jaringan sudah habis, selalu akan tetapi konektivitas penyambungan antara WiFi drone dengan repeater itu sudah selesai. Oke, kita kembali saja. Oke, kita keluar dari aplikasi Mi Home, kemudian kita masuk ke pengaturan handphone, kemudian di WiFi. Jadi tadi nama repeater tersebut sudah berubah menjadi EM Pilot Plus. Oke, kita konekkan, kita coba. Oke. Nah, sudah tersambung ya. Kita coba masuk di aplikasi Telo sendiri. Oke, apakah sudah bisa terhubung? Oke, sudah terhubung ya, bisa terhubung. Jadi bisa kalian lihat sudah terhubung antara handphone dengan WiFi repeater dan drone Raistelo. Jadi menandakan sudah terkonek tersebut, yakni WiFi repeater berwarna biru ya, indikator lampunya berwarna biru. Jika belum terkonek berarti indikator berwarna kuning. Oke, cukup sekian tutorial cara menghubungkan WiFi repeater. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.